ini banyak barang. Komodo. Semuanya aku ngumpulin dulu bentar. Barang-barang yang aku mau masukin ke PC, astagfirullahal adim, semua jatuh. Jadi hari ini tutupin ya, ini jangan salah fokus sama ini. Kedengar nggak aku ngomong apa? Jadi hari ini aku habis membeli sesuatu gitu guys. Tempat apa sih gini? Kok begini sih layarnya? Oh, kita bersihin dulu pakai. Nah, gini dong bestoy. Nah, aku mau beli ini karena ini sebenarnya tadi mau yang gede. Kalian tahu kan binder yang gede? Binder yang gede. Tapi adanya ini di tempat yang aku tadi cari. Apakah akan cukup? Ini sebenarnya nggak cukup sih kayaknya, cuma ya udah ya. Jadi aku yang akan aku simpan tuh adalah si Jaehyun dulu ya, karena aku akhir-akhir ini tuh lagi sering banget check out. Jadi aku bingung mana aja yang udah aku coret kan, terus pas aku lihat. Aku tuh tadi kemarin tuh nyoret terus kayak apa sih namanya? Pas aku ingat-ingat lagi kayaknya aku punya deh. Jadi kita akan menyimpan si Jaehyun dulu ya. Yang pertama ini dari jaga kesehatan ya, guys. Nih. Jaehyun satu masuk. Jadi kayak gitu. Aduh, aku mau nanya apa ya? Aku mau baca apa ya? Kayaknya aku bakal gini-gini deh. Iya. Nih, jadi bakal kayak nih, ini Jaehyun 1, 2 sini gini. Kita selesain dulu perfume. Ih, awet. Ih. Nanti aku kayaknya mau beli lagi tempatnya yang di prepare lagi, yang kayak binder lebih gede lagi.
nggak bisa belum caps lock ya, aku belum bisa lihat komen-komen kalian. Dah jumbo. Kita simpen dulu lah, pokoknya kasih dia ya. Aduh, gue takut ngelehoy lagi. Tunjukin, ini lagi beres-beres guys. Aku sedikit, aku tidak terlalu ngoleksi PC, tapi hampir aja aku pun check out ini, coret ini gara-gara lucu nih, doyong. Aku gak tau kalau aku punya se, kayaknya aku udah pernah beli tapi lo lu kayaknya ini kurang enak deh dimasukin ini ke bendera ini. Aku ngelakuin udah lah ya. Aduh doyong, parfum kamu not my type, tapi kalau yang pakai doyong kayaknya. Dan aku tuh nyoba kenapa ya sinyalnya jelek banget wifi aku, wifi parfum. Dan aku tuh sebenarnya aku dapat satu PC yang jadinya aku pengen banget, yang pakai jaket ABC kalau nggak salah. Terus aku dapat kan dengan harga murah, terus ya basic. Aku nyari Changmin, tapi ternyata Changmin ini penyukanya, maksudnya orang-orang yang suka Changmin itu sangat loyal ya. Aku kaget secepat itu berebutnya dan semahal itu ternyata kalau Changmin. Changmin pun semahal itu, terus kayak aku kayak Changmin. Wait. Sorry guys. Jaga kesehatan guys. Aku sebenarnya aku dari yang acara PC Sky itu kurang enak ya tenggorokannya ya. Ah gimana guys cerita apa nonton yang nonton fisiknya gimana? Sabar deh, mana ya? Aduh sih. Pokoknya aku bakal masukin dulu deh yang Jaehyun sama. Aku bingung. Karena sebenarnya aku mau masukin yang Jaehyun dulu karena biar tahu nih mana aja yang mau yang aku udah punya atau belum coretan ini. Tolong ya capsule, kalian mau nanya sesuatu aku mau kelihatan sama sekali. Even dulu aku udah pakai softlens. Nian hey you're good. Aku pengen Pupita lagi.
habis makan banyak jadi pengen pup. Kalian tipe habis makan langsung pup atau gimana guys? Kalau aku soalnya habis makan banyak pup cepet. Oh yang ini fresh lilik baru. Fresh lilik aku. Fresh lilik aku. Kalian gak akan melihat aku rambut pendek lagi kok, karena fresh lilik aku sekarang coret-coret isi, bukan lagi potong rambut. Dan sebenarnya warnain rambut masih, karena emang harus ditouch up nih, jelek nih. Biar estetik. Helim. Kalian belum akan melihat Helisma berwarna hitam rambutnya ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Nih kalau ini Helisma. Mana sih, aduh. PC Jehin. Ah. Tuh kan, untung aku kemarin hampir aja coret ini. Terus kayak akunya ternyata. Aku pemula ya kalau yang PC gini. Walaupun aku sekarang udah masuk grup PC 10. Sayang gak sih dulu kan. Two beds, one squad. Aduh ya, aku lagi masih nyari-nyari yang ada jahin-jahinnya. Kalian tadi apa nanya apa? Aku mau lihat nih, maaf ya. Mana sih si jahin-jahin itu? Tadi si Helisma itu. Enggak, sumpah ini tuh sedikit ya menurut aku. Maaf, maksudnya aku tuh enggak ngoleksi PC banget, tapi karena ada gift dari kalian, makasih loh. Jadi aku kayak kayak Mas Teil. Aku mau nyimpen dulu. Ini greeting season gak sih? 2020 apa ya? 2021 gak sih? Hai. Ini PC season greeting yang pizza bagel. Wih. Ih, Masya Allah, tabarok. Kita kumpulin dulu ya, bentar ya. Semuanya yang kita, ini tuh kita pilih tuh yang jahin-jahin lagi. Judul lagunya apa, Ce? Coba cari sendiri ya. Aku lupa judulnya. Kalau gak salah ini Dori. Itu sedikit banget ya tempat ininya nih. Ya, aku harus beli yang gede kah? Menurut kalian aku harus beli yang gede kah? Aduh, meletoy. Aduh, jangan sampai ya Allah, ya Allah. Udah meletoy. Okay. Hai.
Iya, aku sih udah berusaha mute si Shani. Aku udah berusaha izin buat tanggal 23 Desember. Wish us luck lah ya. Semoga kita bisa nonton. Dan kegiatan di JKT-nya. Duh kan aku tuh bingung nih kalau yang kayak gini-gini tuh. Ini kayak aku tuh tadi tuh nanya kan, yang buat Binder NCT doang tuh harganya 500.000, terus kayak terus gambarnya NCT banget kan, NCT Universe, kayak nggak mau kayak males banget, kayak pengen yang putih estetik, pokoknya yang estetik gitu loh, jadi kayak bisa dipajang gitu, nanti pas orang buka tuh ini apa, foto album keluarga, iya keluarga aku bersama Jaehyun. Lah si Jaehyun ini mana? Lah laki gue mana? Karena banyaknya tuh yang kayak gini-gini dapetnya dari merchandise sih sendiri. Greeting dan merchandise. Isinya tuh merchandise dari official merchandise konser itu ya, sama Jepang. Ini 2021 enggak sih nih? 2022 enggak sih? Oh, ini 2000. Ini yang ada stiker-stiker lucunya. Aduh, males banget sebenarnya. Hai, tolong dong kasih tahu, aku lagi cari PC-nya Subin. Sebenarnya biasa aku Byeonjun, tapi nggak terlalu bias banget sih, ngebiasin banget. Cuman kan aku easy listening, daily listener sama. Daily listener, terus aku lagi nyari PC Subin. Link di sini ya. Jadi keberadaan PC Jongje. Kan biasanya kayak gini tuh orang-orang ini kan, apa sih namanya? Sharing ya. Terus aku suka lupa kalau misalnya mana aja nih yang udah aku punya. Karena aku ini PC-PC-nya yang kayak gitu-gitunya tuh per season greeting atau per satu event atau satu tema tuh aku di tempatnya ini gitu, nggak di masukin PC, biar aku ingat aja. Paling aku suka sebenarnya dunia, paling aku suka untuk saat ini yang sering aku bawa sih Odiga Nainam Jutsungu ini dan ini. POB gak sih ini? POB Fair Fear. Kalau yang ini 2023 nih. Ini lucu. Sailor. Aku udah panjang ini kayak potongan pon sebenarnya. Hari ini rambutnya enggak diapa-apain, gara-gara mengikuti potongan rambut.
rambut kakak sana yang kalau misalnya tuh kan aku malah aku nyoret ini tahun tapi ternyata aku nggak dapet, ternyata aku punya potongan rambut ini terinspirasi dari kakak sana ya, itu sebabnya saya ingin mewarnai rambut-rambut yang kayak itu karena sana dulu waktu aku DC sana dan cover sana aku nggak bisa dapetin warna itu. Sekarang bisa. Wah, Disko makasih. Kalau misalnya ada yang ngantuk, duluan aja tidur. Oke. Okay. Ini yang di sini, aku masukin sini. Ah, nggak cukup. Joni ganteng. Terus bikin Joni ganteng-ganteng lagi kan? Gue coret apa tidak? Coret apa tidak? Terus lihat Train Jun di NCT Nation bagus-bagus sih bikinnya. Coret apa tidak, coret apa tidak. Oh terus aku ternyata yang kayak gini nih, apa foto yang kayak polaroid mirip-mirip gini tuh ada tempat bindernya juga. Terus kayak aku harus membeli. Tadi aku udah jawab ngapain tes atau enggak aku masih enggak tahu, tapi aku udah meminta izin untuk dibuat tanggal 23 itu bareng Susani mau. Terus kayak wah jis, kayaknya kita harus festival ya. Kayak we cannot see, cause we want to see our bias pori-pori. Jaehyun mana yang aku suka, PC yang dia yang aku suka belum mulai kelasnya aku, cuman aku udah banyak yang kayak nanya-nanyain IG gitu, kayak maksudnya buat berteman kali ya, nyari mutualan, nyari temen gitu buat nanti. Tapi kayak aku tuh malu kayak gini teman. Kayaknya jaringannya jelek, maaf ya. Aku baru punya N-Hypen yang ini doang. Pokoknya sepaket sama nanti pula. Jeng-jeng ini mana sih? Aku lagi nyari PC Changmin yang yang lagi megang bola voli biru. Apa ya namanya? Terus tadi pas aku datang ke tempat yang aku mau, ternyata udah ada nih album-album ini. Album The Boys. But I'm not guy. Karena ribet mau jalan-jalan. Nanti aja deh orang dekat kan. Terus I don't. Hi, thank you diskonya. Kak Asmi dan tadi siapa ya? Makasih ya. Hello, Kak Hello Bijar ya. Ih, Kak Bijar. Ya lagi tereli-eli. Terima kasih ya yang sedang tereli-eli kalian. Semoga itu bukan hanya euforia sesaat. Soalnya biasanya aku nanti tinggal di apa aja. Gak apa-apa sih. Tapi tiba-tiba untuk membuat binder versi PC cewek. Cuman aku PC cewek sedikit sih. Aku tidak ke Malaysia loh. Oh ini nih PC yang aku demen.
sama yang tadi sih. Yang si pom-pom, yang ini kan pom-pom purim, yang sama slow AC. Slow AC. What time is it now? Oh, aku lagi gak nyari Polaroid Jaehyun di perfume. Dia pakai baju sekolahan terus lagi duduk ngadep di. Atau sih aku udah nyoret semalam. Semua 2 hari yang lalu. Tapi kayaknya belum tahu dia dapat atau enggak. Gak sih, gak tau sih langkah. Ya akan ada saatnya dia langkah. Jatuh. Oh, terus tadi ada album ribut. I baru know kalau album ributnya Treasure ada 3 versi gak sih? Tell me guys, if you know.
Udah weh, ini udah. Ya Allah, ini udah habis tempatnya. Naik kudu otok ke. Pokoknya kalau BTS aku kesepin. Karena harga pasaran BTS berapa? Aku punya PC juga. Loh, kenapa? Kenapa bisa pasar kamu cemburu sama aku? Padahal kan kamu hanya mengidolakan aku. Aku mau coba kita lihat lagi, kita lihat lagi, kita share lagi. Udah deh. Bingung ya aku mau tempel di mana, jadi aku koleksi saja karena bingung mau tempel di mana, jadi aku mau koleksi saja. Sayang itu mana sih IG Boji Boy ya we. Dinonya udah pernah kok di spill. Kita masukin dulu si Mark ini kali ya. Di noping NCT. Oh, aku tuh mau ngoleksi NCT Nation PC jersey. Cuman jersey. Nah, kebagian mulu nih jersey si Jaehyun ini selalu orang udah kayak ngisi duluan kalau di tempat yang aku GO. Dan orang-orang rata-rata pengennya sharing kan, terus belum ada nih saat ini, aku belum nemu sih, aku belum nyari lagi sih karena aku lagi sibuk kan. Sibuk cuma ya gitu kan. Terus aku lagi mau mencoba untuk aku mau mencoba untuk mengoleksi NCT PC dari merchandise NCT Nation jersey-nya per semua member. Karena ya mungkin masih ber-20. Bentar ya, jadi gini. Udah, aku gak tau udah.
suka Jepang juga. Itu deh segini ya. Segini masih banyak deh. Tapi kemana ya ini? Aku sebilah-milah lagi. My babe. Masukin dulu. Oh my god, ini udah minyong ya. Rapiin lagi, masukin blender. Hari ini lucu, banyak tau hari ini kok juga dikasih waktu itu soalnya. PC yang sama brand. Kalau ini pistol and gun. Terus. Oke, ini bukan gara-gara es deh. Ya udah, ya masak kita cuas. Karena cuaca aja sekarang lagi gak enak. Gak ada lagi. Dikit kan. Aku cuma dikit kok. Pokoknya aku, incaran aku tuh sekarang lebih ke merchandise PC dari jersey One and NCT Nation sama POB Golden Age. Versi apa? Gak tau, ah aku bingung deh, versi-versinya banyak banget. Kalau kita beli di Keiton beda lagi, kalau kita beli di sini beda lagi. Kalian enak ya? Masih paling PC ya? Foto terus video PC pun digital kok masih bisa dibeli. Kalau beli ada orang yang sharein fotonya. Kamu bisa print. Boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Tahu sih, aku nggak tahu kalau kalian gimana. Udah nih geng, di
si Changmin masih dibawa soalnya. Udah. Next aku akan membeli PC gitu kan, merchandise si jersey NCT Nation dan membeli jersey-nya. Nanti deh kalau sekarang kan orang-orang lagi kenceng-kenceng nyari nih. Ya kenapa aku juga lagi SR masalahnya, maksudnya gimana? Iphone cuma sedikit, cuma aku punya cuma satu punya album Iphone kan. Dan aku paling suka Iphone sama Akin sama Dream Catcher. Cuman aku jarang bilang cewek gara-gara jarak Dream Catcher jarang ada yang jual terus PO. Aku sebenarnya dulu tipenya bukan orang yang suka PO. Biasanya aku nunggu di deket aku jual apa namanya di stok itu loh teman-teman. Kok aku punya sedikit ya kecil jadi kita taruh mana ya waktu itu aku lupa sih. Sebenarnya aku mendukung sobat semuanya S20 tapi ya tergantung mood sih. Cuman untuk akhir-akhir biasa aku tuh punya 3 nih, Xiaojun, Doyoung, Ma, Jaehyun. Tapi sekarang tuh untuk saat ini tuh lebih ke Jaehyun, Jonny. Jaehyun, Jonny, Doyoung. Terus kalau The Boys sebenernya Hwal, biasa aku Juyeon Hwal, tapi kan Hwal enggak. Terus aku sebenernya sukanya sekarang Changmin. Kemarin aku lagi tiba-tiba lagi Jaehyun aja waktu di generation ya. Cakep ya. Nyebelin nih orang tetap cakep. Hyun J sama J. Karena aku tipikal orang, kalau misalnya aku tipikal orang nih ya, punya satu bias. Kayak yaudah yang penting kayak, oh gue demennya sih ini kan biasnya. Tapi aku support semuanya gitu loh. Si orang kan maksudnya kayak gak tega aku cuma milih satu doang, tapi kayak emang lain biases banget satu kayak gitu. Gak apa-apa kalau belum paham, belajar lagi aja.
jadi 50-50 yang utamanya ini sih. PC yang pertama kali bener-bener aku incer sampai beli bajunya karena aku baru punya duit jadi gaji sendiri. Enggak sih, bukan ini, Taehyung waktu itu. Taehyung yang Seklaf tadi aku tunjukin. Terus habis itu jangan dikit ya aku. Isinya Jamal baru dikit semuanya, aku baru punya ini perfume, so sweet, so acid, so acid. Aku beli parfum Jaehyun yang by Redo doang, bukan yang apa? Ya, pokoknya gitu nih baru ini. Karena aku sebenarnya tidak begitu into banget PC ya. Tapi aku baru-baru, biasanya aku kalau misalnya mau suatu PC aku nitip ke teman aja. Masih ada. Atau enggak aku dapetnya dari enggak beda. Si Jaehyun ini tuh posenya tuh mirip-mirip, cuman beda baju doang warna. Sama ini pom-pom purin ini. Sama yang favorite yang pakai baju ABC. Kudi ada Jisung, tapi mana yang paling rare? Nggak tahu guys, aku tuh nggak nyari yang paling rare, tapi aku nyari yang aku suka. Kayak iya aku suka yang ini deh, udah beli. Nggak terlalu yang kayak harus punya, I need to buy semuanya, all of the fashion, cause kayak aku kayak pikir, yang aku pengen aja, dan rata-rata yang aku pengen tuh orang cepet banget nyoretnya dan mahal, ini di sini. Aku lumayan punyanya, punya banyak Haechan ya. Aku setiap unboxing album aku selalu mendapat Haechan. Ya orang dengan gangguan jiwa nih, Elisa. Belum tuh mantep. Mark Candy box setting. Tadi aku baru masukin, tapi kayaknya yang mana? Oh, here. This ya aku suka deh Jisungnya kayak ini, aku bahkan punya dua doyong ini. Mark, sayang. Mark Lee gigi perak.
kesayangan Haura adalah tuh. Maaf ya, aku nggak bisa bagi-bagi ini ya. Bisa. Kalau mau, aku kalau mau corek aja. Yang paling keren adalah ini ya. Nah, kalau Seventeen collect enggak, karena aku belum pernah sama sekali dari 2000 berapa ya. Nge-stand aku enggak pernah sama sekali beli. Bahkan tadi aja mau beli tuh adanya album, terus kayak album FML tuh enggak ada. Weh, aku bingung kayak. Tadi O'Neil juga nyari kan Seventeen. Dia lebih tertarik Seventeen. Terus aku belum pengen sih koleksi yang minggu dulu. Terus kemarin tuh sebenarnya di GO tuh ada yang Joshua. Itu Joshua-nya pakai jas cakep. Terus kayak mau aku mau beli. Tadinya mau nge-jandangin O'Neil. Tadi aku mau nge-gip O'Neil kan. O'Neil lagi Joshua sama Wonwoo kan. Ternyata pas aku cek lagi, aku udah keduluan orang. Itu benar-benar orang-orang tuh tangannya cepet banget ya. Emang setiap hari on gitu ya. Aku bingung deh. Terus kayak, udah deh. Terus itu tuh katanya belinya harus kayak banyakkan gitu loh. Holder aku cuma berapa ya dikit. Tapi aku baru beli ini, cuman aku taruh mana tuh. Baru beli di konser kemarin. Cuman aku tuh gak tahu di mana. Aku bingung mau baca apa bentar ya. Karena gak kelihatan secepat itu, jadi kayak aku Giant J R J. Aku ini nggak kelihatan apa, maksudnya bukan ngantuk ya, karena softlensnya aja mungkin ini kayak, maksudnya kan orang kalau pakai softlens suka kering tuh, suka kayak buram tiba-tiba gitu. Aduh guys, tolong banget, maaf banget ini orang yang out of topic, maaf banget nih, tapi orang yang komen kasihan nih yang nanya. Punya PC Sobi, Subin. Aku lagi jari juga kok PC Subin sama Changmin. Kalau nggak dilepas, kalau dilepas aku nggak kelihatan. Punya PC girl group apa ya? Taiwan. Nayeon pun dari Scarlett, Twice, Sana. Sama itu sih. Oh, tadi nyari Herin. Ngelik ya. Ini bukan sarung, ini apa sih namanya?
kain gitu loh. Dia tadi nge-lag. Udah bisa lagi gak? Bisa. Guys, tolong banget ya. Kita tuh memakai... Nih, aku ingetin lagi sekali lagi nih ya. Kita tuh gak ngantuk ya. Tapi karena kita tuh nih, rata-rata orang yang memakai softlens akan selalu kayak gini. Kenapa? Karena mereka tuh minus. Dan pakai softlens tuh kan gak bisa full yang kayak ada silindernya atau apa. Terus pakai softlens tuh nih ya, dia kalau misalnya kering, ngeblur, jadi kita tuh harus berulang kali ngedip-ngedip, terus kayak harus gini gitu loh. Begitu ya. Nggak ngantuk. Kalau emang mukanya, matanya emang, pertama karena softlens dan emang mukanya, matanya aja yang sleepy eye gitu loh. Gitu. Rata-rata nih misalnya siapa yang member pakai softlens selalu kayak gitu, karena emang ya emang nih ya pakai softlens tuh selalu kadang suka kalau misalnya harus ditetes kan. Nah waktu nggak ditetes itu lagi ngeblur tuh suka tiba-tiba yang emang ada ngeblur gitu kan, maksudnya kayak kabut gitu, terus kita tuh segini berulang kali gitu gitu kan. Terus kadang suka apa, suka kering nih mata kita tuh kan, otomatis si softlensnya pun kering kan, jadi kita tuh harus kayak berulang kali gitu-gitu karena kan buat ngedipin mata tuh jadi kayak apa ya, dia bisa kayak basah lagi gitu, seperti itu ya guys. Kan mungkin belum ada yang nggak tahu dan ada yang nggak pernah pakai softlens dan nggak relate orang sama orang yang pakai softlens itu, gitu aku jelasin. Duh nggak nonton Epping kan sama The Rose tuh di hari yang sama, kebetulan kan ada JKT48 ini. Aku tuh sebenarnya udah izin, cuman kayak ini kayaknya nggak bisa, jadi ya udah. Aku udah kayak Eli tanggal 9 ada MNC TV, mau nggak? I want it, kende, uri, coge ya. Yaudah, nanti mungkin ada tujuh kilo itu kan? Iya, aku nonton di XT kemarin. Top 1 kali. Balfour nanti aja dulu deh, enggak. Kemarin aja abis Kak Siska tadi mau nyusul nonton di Perian kan, kasihan soalnya. Ternyata pulangnya nggak bisa lebih cepet, jadi ya udah. Belum aku pengen. Kayaknya aku udah pernah jelasin deh waktu itu kalau K-band itu aku pernah jelasin. Terus ada orang juga kok yang kayak ngepotong apa ya video yang aku lagi jelasin aku suka K-band apa aja.
Aduh, pengen Changmin yang pegang bola voli. Keduluan. Jadi pas aku tuh lagi makan, lagi ngobrol mute sama Onil pas bentar, aku chat dulu. Mau ngecek jadwal terus tiba-tiba close. Oh my god. Dan harganya 100.000. Mahal sih. Itu udah udah masuk ini. Ya udahlah. Kalian mau cari nanya apa lagi? Aku nggak tahu beli plastik binder. Karena aku kan belum ngoleksi-ngoleksi amat. Jadi aku baru sekarang. Oh oke, okay. Nanti boleh kirim linknya ya. Terima kasih diskonnya Ranto. Wishlist PC-nya harganya 3 juta. Lah, waktu itu yang kayak orang-orang banyak nge-wishlist Jaehyun yang Jumatan tuh ada yang 14 juta tuh, apa yang Jeno ya yang 14 juta yang rame banget. Terus kayak, apa-apaan PC segitu, jangan dibiasain guys. Jangan kayak nyari-nyari yang kayak aku gak relate, karena aku tidak begitu membeli PC-PC kan pada saat itu. Ada weh, sempet orang-orang rame, iya gak sih? Jeno atau Jaehyun ya, pokoknya pernah rame tuh. Ya mungkin beda ya kebutuhan orang. Karena itu orang yang nawarin harga nembak segitu tuh biasanya emang ya udah orang-orang royal gak sih? Karena saking mendukung dan supportifnya ke idolnya. Jadi jangan pernah mempertanyakan yang kayak gitu-gitu sama mereka. Oke, udah. Emang mereka mau spend kayak gitu ya udah. Sampai kemarin tuh aku lihat tuh si Jaemin, fanbase-nya Jaemin. Bukan fanbase, ada yang pokoknya sampai dia fotonya tuh sampai sama Jaemin-nya gini kan bikin love. Itu dia ngabisin 5,7 miliar ya kalau. Biar bisa dapetin pokoknya gitu. Ya gak sih, aku baca sebaca aku kayak gitu soalnya kayak 5.700 berapa gitu. Terus kalau di Indonesia tuh 5,7 M deh kalau gak salah. Tapi gak tahu ya 570 atau berapa. Pokoknya gara-gara beli album, gara-gara apa gitu. Terus dia bilang kayak, kan banyak yang sendiri, gimana sih kan ada ya orang rata-rata latah. Kapan ya? Terus kayak kapan ya gue bisa gitu. Terus dia curhat, aku tuh ngeluarin harga segini tuh buat cuman buat support dia. Pengeluaran aku segini kayak gitu-gitu loh. Terus kayak wow. Enggak tahu miliar, milin aku seingat aku. Udah hilang. Gak mungkin juga sih kalau 5,7 juta. Antara 5 million won atau si Jaehyun ngapain? Karena dia bilang dia tuh ngelakuin itu tuh kayak support idol gak sih? Karena mungkin ya kan masuk gajinya idolnya juga.
buat beli album atau apa yang kayak gitu, mungkin dia mensupport idolnya untuk seperti itu ya. Hitungannya nggak tahu sih, cuman kayak untuk album tuh mereka rekapnya tuh masuk, nggak tahu juga. Cuman ya udahlah ya, nggak usah mempertanyakan, nggak usah kayak yang kayak kita mending beli ini, kita mending ini, karena ya udah emang kemauan mereka, emang ya udah mereka loyal. Dan kayak kalian nih apa video call sama kita 59 detik dengan harga berapa, ya udah pasti ada orang-orang kenapa sih mending beli ini, mending beli makan ya. Tapi kan itu beda kan, kalian itu merasakan kepuasan sendiri untuk bertemu idola kalian, untuk kayak menyapa ayang kalian. Dulu berapa sih bukan video call yang 60 detik apa ya? Gak lama ya, apa ya? Malah kayak kalau kalian tuh bisa per member tuh ada ininya ya, apa sih namanya? Ya udah jalur siapa, sesi berapa ya untuk beli video call gitu kan. Kalau idol lain kan harus banyak-banyakan dulu kan, diundi juga kan sama buat fansign sama video call kan, kayak gitu kan. Kayak jadi bersyukur ya kalian nih, kalian harus apa sih namanya, kita bersyukur ketemu kalian, kayak kalian juga bisa apa sih saling dicat energi sama kita gitu kan. Makanya apa sih namanya, kalau ada momen tuh sebisa mungkin hargain, terus apa kayak sebisa mungkin apa hargain waktunya sama idola kalian. Jangan sampai macem-macem dah. Bikin apa misalnya bikin OC kita gak nyaman atau ngerasa gimana sama kalian. Karena kalau misalnya udah kayak gitu kan, kalian sendiri yang sedih, gak bisa recharge energi, gak bisa ketemu kita, susah untuk ketemu kita. Jadi apa ya, kita sama-sama jadi idol yang baik, belajar dan menjadi fans yang baik apa ya, bersama-sama kan tumbuh dan berkembang bersama fans kan, kalau kita idolnya ya kayak gitu juga. Bisa kayak kalian juga kayak nemenin kita tuh, terus belajar kayak untuk menghargai gitu kan perjuangan idolnya. Kayak gitu, karena apa ya, di sini tuh kan kayak ada sistem graduate kan, kan begitu ya. Jadi ya sebisa mungkin selagi ada orangnya di situ hargai. Jangan kayak kalian kayak gini nih misalnya, guys, wih apa nih tanda-tanda nih, jangan-jangan mau kayak gini, pas giliran yang kayak gitu-gitu aja baru rame, terus dibikin kontennya yang kayak yang apa ya, seakan-akan gimana gitu. Ya nggak apa-apa sih, berarti kalian kayak khawatir dan apa ya, apa peka atau gimana. Cuman kenapa daripada buat konten yang begitu terus kayak yang bikin overthinking, mending kayak kalian hargain waktu dia aja selama jadi idol di situ gitu. Gitu enggak sih? Jadi kayak daripada kayak gitu, mending daripada kayak
kan kasihan guys, ini tanda-tanda ada ini petunjuk nih, kayak gitu-gitu. Si Joshi kali ya. Lebih baik kayak kalian tuh kayak ya udah nemenin, hargain waktunya selama di sini, support kayak gitu loh. Dibanding talk more less apa ya? Less kayak ya chat doang, ngelakuin enggak gitu. Jangan kayak gitu. Less action. Ah, apa sih? Ya bisa kata-kata singkatnya talk less do more. Maaf ya, aku gak bisa merangkai kata karena aku nanya tadi belibet. Wow, siapa Dilbara Wazul, terima kasih ya diskonya. Gak tau ini berapa liter ya. Aku mah minum-minum aja. Do more, talk less. Ya, tadi talk less, do more. Talk less, do less. Ya, tapi sih emang ya udah kayak mungkin kayak itu cara mereka kayak sedih deh kayak gitu kan ke kita, terus kayak buat ngingetin lagi fans yang lain kali ya. Cuman ya ada bedanya seperti ya udah kalian ya humor aja. Wow, terima kasih Kak Rija. Terus ya, seperti itu sih. Nah, aku tahu kalian tuh baik-baik sekali, kalian tuh sangat mendukung kita. Mau fans mana, mau fans yang emang dari dulu jaket di awal, yang sering teateran, dari baru Twitter ataupun TikTok, dari konten TikTok, kalian kan sama-sama support JKT karena kalian suka, walaupun per member. Sukanya lewat apa? Misalnya lewat gimmick, sukanya lewat karakter member, cerita member yang ya gimmick, maksudnya gimmick yang kayak misalnya cerita-cerita member yang emang lagi rame di dia, apa ya, bukan gimmick ya, apa namanya ya, aku apa ya? Kayak gitu-gitu, kayak ya udah kan kalian sama-sama suka juga di JKT, dukung kan kalau misalnya apa sih namanya, JKT naiknya. Ya walaupun misalnya gara-gara member itu juga, tapi kan secara gak langsung mereka mau gak mau mengikuti kegiatan JKT. Loh, kok jalur bahasa? Idol tuh for fun sih, cuman emang kalau mungkin kalau kalau misalnya kalian udah merasa kalian itu menjadi pekerjaan kalian, mending kalian keluar dulu deh dari jalur pengidolan karena itu secara nggak langsung kalian udah tidak sehat. Boleh balik, maksudnya kayak boleh fokus dulu sama kerjaan kayak apa, baru balik lagi karena jangan sampai menjadikan itu pekerjaan. Kan di sini kan kita buat hebat. mungkin ya, mungkin kalau ada yang misalnya yang kayak apa yang kontenin JKT, jadi dia juga apa ya karena ngontenin JKT dia dapat rezeki juga
tuh alhamdulillah syukur, tapi kak aku juga harus ingetin loh. Misalnya kan sekarang tuh banyaknya yang kayak gini nih, ayo dong gini-gini ke si ini, nanti kasih ini, kayak, jangan sampai yang kayak apalagi negatif ya, bisa mungkin jangan ya hindarin. Kalian kan bisa menilai, bisa memfilter. Baru-baru ini juga apa sih namanya, kalau mau nih ya kan ngekontenin JKT misalnya, atau misalnya kan banyak tuh konten, misalnya ada podcast, ada video YouTube live streaming kayak gitu-gitu nih. Menurut aku kan ada fans yang nih baru nih kan, mungkin jalur TikTok, mungkin jalur Twitter, mungkin jalur temen, mungkin jalur best, jalur meme. Seenggaknya lihat konten kalian itu tuh bisa kayak ngebantu, oh JKT itu ini ya, ada golden rules-nya ya, ada yang kayak gini-gini ya, gak boleh sampai kayak gini ya, gak boleh sampai member gak nyaman ya, apalagi yang komennya gak sopan-sopan. Nanti kan orang-orang, oh berarti hal yang kayak gitu untuk ke cewek, ya udah it's okay, kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Karena apa ya, kita tuh apa ya, lebih sering untuk maksudnya lebih sering untuk ketemu kan, jangan sampai bikin membernya gak nyaman. Tapi kaliannya ngerasa kayak, ih si ini kayak ke gue cuek banget, gue gak diwaru kayak gini-gini. Balik lagi, harus introspeksi diri kayak gitu, jangan sampai playing victim. Kan member berusaha kayak menghargai juga ya, tapi kaliannya malah kayak ngerendahin diri tuh, jangan sampai. Soalnya ya gitu kan, karena kita kan sering ketemu ya, jadi harus bikin satu sama lain nyaman, biar sering-sering ketemunya kayak ya udah apa namanya, kita have fun, cerita, berbagi cerita ya kayak gitu. Itu jangan sampai kayak, aduh misalnya kan orang nggak tahu nih cara kerja JKT, maksudnya kayak peridolan gini gimana, terus kamu bikin konten yang aneh, orang-orang jadinya kayak, oh nggak apa-apa ternyata digini, orang-orang menyetujuinya, komentarnya yang jahat, nyindir. Apalagi sih aku lagi sering lihat tuh jorok ya, karena aku juga, aku ada beberapa kali merasakan itu, sampai aku shock juga kan. Terus apa sih namanya, aku jadi takut juga kan ngomongin, cuman ya maksudnya untuk ngingetin aja ya, karena ya terus apa sih namanya, member tuh kayak member tuh ngawasin kalian juga loh, karena kan sering ketemu ya, kayak bisa ngerti, oh gimana kalau sampai kalian kayak gitu kan sedih juga ya, apalagi kok kan apalagi nggak sopan ya sama cewek, hati-hati kayak maksudnya itu udah masuk, banyak yang udah masuk seksual harassment. Apa ya, jujur sebenarnya kemarin juga aku sempet ada kecemasan ya, karena beberapa hal seperti yang kayak gitu. Ini cerita aja, jangan cari tahu orangnya juga ya, nggak usah. Karena apa sih namanya? Terus kayak, okay, maksudnya kayak ya udah, kalau misalnya kalian mau menganggap kita sebagai girlfriend, ya emang nggak apa-apa, emang kalian apa gimmick kita kan begitu ya, maksudnya sebagai pacar, ya nggak apa-apa. Tapi usahakan kalau misalnya komen tuh, apalagi ya di publik tuh sopan. Lagi kan ke wanita ya, gak boleh sampai kayak gitu. Ya begitulah. Masalahnya kita kan banyak yang baca juga loh, apa yang kalian komen, apa yang kalian tweet tentang kita. Kita shock lah. Lagi kita punya apa ya, ya karena kita idol you can kan, kayak pas ketemu kita kayak cemas, karena kayak ya pokoknya harus hati-hati lah. Terus apalagi tiba-tiba kayak apa sih namanya, orang-orang yang yang apa ya, yang reply komennya tuh yang kayak menyetujuinya dengan eksplisit konten, wah itu aku sedih sih melihat itu. Tapi udah berlalu sih. Tapi ya udah.
masa maksudnya ya gitu sih, karena aku juga nggak mau ya kehilangan kalian karena hal-hal yang seperti itu yang buat kita satu sama lain gak nyaman gitu kan. Terus apalagi tiba-tiba yang kayak orang-orang tiba-tiba menyalahkan apa ya idolnya karena merasa kayak ih apa nih, kenapa nih tumben nih yang ngawasiin dia yang kayak gitu-gitu loh. Terus kayak orang-orang tuh kayak pikiran yang aneh-aneh tentang kitanya kan. Terus kayak loh kok gue yang dimarah-marahin, kok yang gue yang salah, padahal kan orang justice orang itu yang bikin gue gak nyaman ya. Dan sampai ya, karena aku juga gak mau kehilangan kalian loh, karena apa sih namanya, ya apa sih, kalian tuh kan apa ya yang suka ngasih kita energi kan, apa kita juga ngasih kalian energi, kayak recharge energi, kayak ya kayak ya udah saling cerita aja yang kayak gitu-gitu. Jangan sampai kayak mungkin merasa dekat tapi kalian kayak semena-mena sama kita, jangan gitu ya. Karena aku sedih sih kalau misalnya sekalian sampai gitu ke apalagi ke teman-teman aku, ke member-member lain, jangan gitu ya, kan kalian pintar-pintar. Soalnya aku tuh kayak merasa aku tuh orang yang gak bisa ada di momen yang awkward gitu loh. Aku tuh kayak merasa ya semua orang gak mau kayak gitu ya, cuman kayak aku tuh pengen tuh kayak sama kalian tuh nyaman gitu, sering ketemu, bukan yang kayak ada paksaan karena gue gak suka orang ini, gue takut. Bukan karena gue gak suka orang ini, itu karena gue gak suka yang kayak subjektif banget gitu. Enggak, tapi aku tuh takut kalau misalnya udah emang kaliannya tuh yang kayak ya yang kurang sopan yang kayak gitu-gitu, jadi kayak akunya awkward gitu loh. Soalnya aku selama ini di semua fans gitu, walaupun ya kalian tuh banyak karakternya ya, aku tuh kayak ya udah ya nggak apa-apa, setiap orang tuh beda-beda, aku it's okay, mau dia orangnya keras, mau yang kayak gimana, mau yang cendere, mau yang kayak gimana-gimana ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai yang kayak membuat hal yang nggak nyaman itu, nggak sopan gitu, aku takut aja gitu, kayak gak nyaman gitu. Jadi kayak kalian kan pintar-pintar ya, terima kasih ya, kalian selalu menjadi fans yang baik, mensupport idolnya. Kayak aku sangat menghargai, karena aku ya jujur li selama sejauh ini tuh aku gak ngerasa kayak gue benci banget nih orang, karena gue gak suka aja nih orang kayak aneh, sifat karakternya tuh kayak aneh gitu. Aku tuh nggak pernah ada yang kayak gitu, kayak maksudnya kayak misalnya ya yang kayak gitu-gitu tuh aku kayak nggak pernah ada yang ngerasa. Cuma kalau misalnya udah yang kayak masukan itu, aku bener-bener gak nyaman karena aku merasa ketakutan karena tidak nyaman gitu. Terus aku jujur sih sampai kayak aku harus minum obat lagi, aku kan punya anxiety ya, sampai harus minum obat lagi apa yang kayak gitu tuh. Tapi aku sedihnya tuh kayak apa ya, kalian tuh orang yang dukun aku gitu, aku tahu gitu kamu nih kalian tuh aku tahu waktu awal suka aku gimana, kenapa bisa tertarik sama akunya gimana, kayak loh kok jadi kayak gini, kayak gitu kan, kenapa bisa jadi kayak gitu, kenapa, kayak gitu kan. Aku tuh jadi kayak sedihnya tuh kayak oh apakah diri aku yang maksudnya yang kayak aneh, atau misalnya oh apakah aku yang emang berubah atau gimana, kok sekarang kok gini, kamu misalnya karakter yang si ini kok jadi gini, yang itu jadi gitu, kok yang ini kayak misalnya ya kayak gitu kan, kayak yang buat aku ini gak nyaman gitu. Terus kayak kok kayak gitu kan ya. Aku juga kan suka ngelihat perkembangan kalian gimana, kalau misalnya ketemu aku dari misalnya sedih, ce aku sedih, aku nggak dapet segini kuliah ini, oh gimana gimana setiap
alasan aku kenapa ingin kalian datang lagi ke video call aku tuh karena pengen melihat perkembangan kalian gimana waktu misalnya setelah ketemu kita, apakah kita benar-benar bisa ngasih apa ya melaksanakan tugas ancur, kayak udah ngasih semangat ke kalian, dicat energi kalian, lebih kayak call aku jujur gitu, lebih ke kayak gitu sih. Terus kayak biar aku inget, gampang inget kalian tuh siapa aja. Oh ini tuh yang ini ya namanya, oh ini tuh yang suka ada di video call, oh dia tuh sering nge-DM aku baca DM requestnya gitu, kayak gitu. Loh, aku tuh juga, oh karena emang dari awal aku masuk JKT waktu di interview kamu jadi idol tuh jawabannya apa, aku bukan lebih ke apa ya? Pokoknya aku jawabannya aku tuh pertama aku ingin mewujudkan mimpi dan ingin menyebarkan virus kebahagiaan untuk semua orang, kayak gitu kan. Jadi apakah tujuan aku tuh sudah tersampaikan kepada kalian? Sudah. Jadi apakah cinta telah tersampaikan kepada kalian? Kayak gitu loh. Aku gak menyalahkan siapa-siapa, maksudnya cuma emang untuk saling ngingetin lagi. Aku juga sebenarnya kan masih jadi idol, masih banyak kurangnya. Aku masih suka ngidolin orang terang-terangan, bikin kalian cemburu. Sengaja kali itu. Aku nggak tahu sih aprikot-aprikot aku bakal balik lagi atau enggak, karena aku mau brand new diri aku. Tapi nggak tahu. Kan dulu aku terkenal, pokoknya dulu aku ingin mewujudkan mimpi, impian dan cita-cita dan memberikan virus kebahagiaan untuk semua orang melihat aku. Apakah virus kebahagiaanku telah tersampaikan? Belum. Kalau gitu tugasku sampai sekarang masih belum selesai, jadi terus dukung aku sebagai LGBT43 hingga saatnya tiba, nggak tahu kapan. Kalau Jihyun lamar aku, ini udah jam 1, nggak apa-apa lah ya. Gita tuh belum pulang karena lagi kegiatan, beda kegiatan. Karena aku kegiatannya jam berapa ya?
Oke, ini kan kuning. Ini aku simpen di mana ya? Sini dulu. Tapi ini tuh enak gede. Gue takut kalau ini tuh kurang amburadul. Ya udah kita ganti. Biar kita tuh si hejo banget. Gak bisa dibuka nih, ini gimana ya ini nih? Ah, kuku aku malah dirusak oleh ya aku akan tidur jam Instagramnya apa deh? Kasih tunggu ya, Bung. Ini kampus aku pasti banyaknya K-popers karena orang bahasa Korea. Jurusan apa sih? Weh, mana ya? Ada gak sih kayak aku gak ngerti sekarang tak. Mereka intro ke kita kayak ini weh, kayak RP. Mereka intro ke kita terus kayak, hai aku ini dari prodi ini, safe back ya, terus kayak yang aku kaget, yang aku bilang kan, terus kayak ayo siapa lagi, ayo minta IG dong, terus dia ngirim apa list mutualan IG, terus bener-bener profil akunnya ditulis satu-satu, terus kayak aku culture shock, kayak culture shock, oke kayak gue nggak akan muncul-muncul, sebenarnya aku nggak pernah muncul-muncul di ini ya, cuman kayak ini baru kayak gini tahun ini doang. Atau dari tahun kapan begini? Anak-anak sekarang. Culture shock ya. No, aku nggak mau bikin second akun buat bikin beginian doang. Ngapain? Satu akun aja JKT gak pernah keurus ya kan. Aku tuh kalian aja jarang kan lihat aku update. Cuma lagi akhir ini lagi bawel aja. Suka tiba-tiba hilang kan. Aku suka punya sosmed banyak-banyak. Kayak trends aja aku hapus. Terus apa lagi yang aku hapus? Banyak kan. Oh iya guys, kalian punya photocard aku waktu zaman K3 enggak? Kalau ada, kasih kalian. Yang I know Iro, givein dong ke aku. Cena, ini ada yang
jam 2 udahan. Kita coret-coret lagi. Apakah saya harus mencuat ZB1? Tapi nggak ada Ricky sih di sini, jadi kayak tapi di sini bagus ya PC Gunwoo. Ada Hanbin lucu juga. Cerita ya yang Subin yang lucu, pokoknya yang kayak udah. Aku mau kirim baju lagi. Kirim baju. Hah? Kirim foto lagi. Mending di Instagram, mending di Twitter. Nanti besok. Tapi kayak fotonya tuh yang lagi pakai baju ini sama, jadi kayak. Ini tuh aku beli di thrift shop. Harganya cuma 150 berapa ya? Berapa 5 dapat 575.000. Ini cuman berapa ya? Ini cuman berapa ya? Tapi enggak sama luarannya. Gitu. Terus aku kayak merasa, apakah aku sekarang harus menggunakan dress terus kemana-mana kan lebih gampang. Trick show. Karena ini bahannya bagus, terus kayak masih oke, terus kayak ada beberapa yang belum aku spill nanti ya. Karena lagi ada foto nggak sih, jadi aku ya udah aku spam foto. Kalau enggak mah ya udah. Kalian melihat PM aku yang paling cerita enggak jarang.
Ini gara-gara aku bilang tadi coret-coret akun GO, ini ada orang yang belum baru inget kalau dia belum melunasi pelunasannya yang tinggal besok. Oh iya, sekarang apa? PM udah bisa voice note emang? Gak tahu tuh juga. Kita coba ya. Enggak, mana? Gimana caranya ya? Itu tahu dari mana kalian? Oh, baju yang Slytherin atau Love Ravenclaw. Aku tuh mau ngomong terus sampai mic aku nggak kedengeran, dengan aku kan nggak pakai monitor. Terus kayak wow, terus pas aku tuh kayak wow, banyak orang ternyata. Aku ganggu kayak maksudnya kelihatannya tuh kan belum diisi tuh kayak banyak tapi nggak wow semenggelegar itu. Terus pas aku itu woi keren. Terima kasih ya telah datang ke acara yang biasanya. Oh iya ya, buat Heli Smiley ya, mohon banget nih ya, walaupun saya jarang menggunakan ear monitor, next ulang tahun Heli Sma tolong beliin ear monitor custom lucu. Special. Ya. Tolong ya Heli Smiley. Boleh, nanti PM tau. Di, aku pun jarang request. Orang request juga nih sama Heli Smiley gak pernah tahu dikasih. Gue minta Jaehyun aja gak pernah dikasih. Ya susah sih, maksudnya ya standinya aja gitu ya. Gak pernah guys.
Berarti sekarang kepakainya, beliin ear monitor. Iya, iya. Bedak jod. Kagak, orang kita juga, aku beli sendiri bedak mah. Ya gak apa-apa dong, kayak stand di jogging sekali-sekali kayak ini buat selfie with Ellie, ya. Yeah. Muka Jaehyun itu gak, jangan ngomongin Jaehyun. Nanti aku salin. Gak, kalian suka Kimi? Aku suka NCT Last Star. Si Sion, aduh mirip banget Jaehyun Rookies. Aduh, kayak sedih banget ngelihatnya, kayak sedih itu Jaehyun waktu bayi. Wah, Kaizul tahu ya tentang Changmin Twin. Kan kamu, kalau nggak salah, kamu baru ngikutin aku. Terima kasih telah menyelami diriku ya. Respect. Ya nggak apa-apa, kalau kamu nggak tahu Jaehyun, kamu bisa aku kasih terus-terusan ngomongin Jaehyun biar kamu mendalami Jaehyun untuk mengenal aku lebih jauh. Kan gitu gak sih basa-basi orang kalau misalnya pengen deket sama orang, intunya harus apa nih yang dia suka. Jaehyunisasi, enggak dong, Jaehyunisasi, Jaya 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 Jaehyunisasi. Hey guys, jangan gimmick-gimmicknya membenci Jaehyun ya. Ntar kalian ribut lagi sama fandom sebelah. Ah, jangan. Gue yang repot, nanti gue yang dihujat ya. Stop. Nanti kayak, apaan sih idol lo juga ini, nanti gue yang sedih. Kan maksudnya gue juga demen Jaehyun, gimana sih? Nanti semakin kecil aku bertemu Jaehyun. Jangan. Iya, sumpah itu bahaya. Maksudnya bahayanya itu bukan ke diri kalian, ke gue. Ntar gue yang tiba-tiba dibenci gara-gara hal sesuatu hal nih yang oknum-oknum. Awas ya. Sebenarnya enggak, bukan sama fandom-fandom. Pokoknya semua fandom tuh usahakan untuk tidak nyenggol ya. Ya nanti isi komen IG aku tuh, ih istrinya Jaehyun. Kayak gitu-gitu. Pasti ya Jaehyun risih sih, tapi kan iya sih Jaehyun risih sih kayaknya. Gimana ya udah? Ih
ini orang yang nge-support Jaehyun cantik juga gitu. Dia komen orang-orang tuh pada kayak gitu. Oh, dia girl group Indonesia. Girl group. Dia idol Indonesia sister group AKB48 yang suka sama Jaehyun. Wah, cantik ya dia. Suara terus ganti dipromosin sama base-base-nya mereka. Wah, dia suaranya bagus ya, pede. Wah, dia dance-nya bagus ya. Wah, dia lucu ya. Biar gitu. Biar malah diributin kan. Bisa enggak tenang gitu hidup aku jadinya. Gitu, guys. Nih, misalnya nanti masuk base-base jinaknya dia. Ini idol grup Indonesia yang suka idol grup Indonesia yang suka Jaehyun loh. Wah, dia cantik. Wah, yang suka Jaehyun ternyata yang slay. Gitu-gitu loh. Aku suka seseorang tuh bukan karena tipe, tapi I'm falling in love with the person dan Jaehyun tak salah tuh. Kenapa aku bisa ngebiasin Jaehyun? Karena I'm falling in love with the person. Enggak, I'm falling in bias nih. Gak boleh, jangan yang aneh-aneh. Gue nih yang panik sendiri tahu nih, gue suka panik. Instagram gue rame, kenapa? Masuk gue aja, kenapa nih? Yang baik-baik ya, jadi katanya. Jangan dong, jangan sampai kecopet di pas nonton konser. Aku juga remet Inggrisnya. Enggak sih, Inggris jarang remet. Yang paling remet itu bahasa Indonesia. Kalian suka ngerasa enggak deh Indonesia masih IPA sama enggak sih matematika IPA masih 7 lah, 7-8-8 lah. Aku juga di JKT pernah remet yang mas dari kelas B mau ke kelas A ulang dulu. Yang mana konten aku? Kalian tuh sekarang lagi pada nge-up video aku yang waktu sama Kemendikbud ya? Aku masih punya video sama anak-anak Kemendikbud. Aku tuh karena waktu itu kan aku temenannya sama yang kayak apa sih geng, aku punya geng kan, terus aku kayak apa sih deket sama mereka kan. Terus karena ya biar kelihatannya chemistry-nya bagus, yang ngobrol terus kayak maksudnya ya udah emang main sama mereka jadi, dan aku mainnya sama mereka di sana sama mute sama aku tag videonya beda-beda, cuma waktu itu tuh lagi kayak aku beda sama mute kan, deketnya jadi sama mereka nungguin mute tag terus mute join.
baik-baik guys. Dia Instagramnya apa deh? Kita naik ke Ibem. Mana ya? Itu waktu 2020 atau 2021 ya guys? Rambut aku masih pendek deh. Apa enggak? Udah enggak ada. Oh ini. Ini sama aku sama adik-adik aku. Nanti ya. Ini anak-anak ini udah gede nih sekarang. Itu di draft, ya ini di draft. Aku simpen Max terus biar kayak hehe. Aku back draft lagi biar ada di atas ya. Ini enggak bisa ya? Satu. Soalnya aku ngeliat tuh banyak yang lagi nge-tagin aku waktu video Kemendikbud ini. Wow. Ini konten Mute yang ini. Coba lihat konten Mute yang aku bertiga sama Onil, Mute. Aku maksudnya. Itu kan aku dapetin warna topi hijau ya. Terus aku jadi kayak harus Mute dulu palanya yang masuk, baru pala aku, baru Onil. Jadi kayak aku dapet warna hijau. Jam 2 udahannya. Karena aku ada jam 1 ada kegiatan. Wow. Ya udah ini. Tahu orang salah satu membernya udah masuk. Oke, kan ya. Hello smart Jung Jae Hyun, you dulu aku tahu yang namanya Gyubin, cuman Gyubin dari acara itu. Karena dia mirip Minju, pipinya gemoy, ada Ongki, Ongki, ada Sengri, Song, nggak tahu lah. Udah lama ya, tapi sekarang namanya aku Gyu. G
Giovin, Giovin atau siapa ya? Aku lupa deh. Apa itu JBJ? Aku nggak tahu. Ini sih juga lagi bermalik sana. Pasti kalian nanti akan rindu bantal jin ini. Jadi ini dua ini beda sendiri. Apa nih? Genre romance, My Lovely Liar deh, My Lovely Liar lagi happening. Sekarang lagi gak terlalu banget ngikutin drama ya. Kayak Jungkook gak sih live live we first jam 4 kayak. Okay, nanti aku nonton movie deh. Full episode full udah full episode baru. Uncanny Counter juga belum. Lanjut karena aduh, gua enggak bisa. Aduh, aku mau baca lukisan gimana ya? Udah ketinggalan jauh. Pengen pipis tapi. Oh ya, aku dapat hadiah dari Mute. Puntur. Aku Puntur. Nama grup aku Puntur. Momet, mama mesti ngasih momet. Maaf sih Mute. Oh my god, Finding Hope. Wish you felt the way I do. Serem. Ya, sering-sering ya temanku ke luar negeri ya aku bisa dapat oleh-oleh. Ini aku baru kemarin dengerin lagu ini. I want to pipi.
cincin-cincin aku hilang guys. Sebenarnya aku siapa? Ini enak sih. Enggak ada. Justru aku gak bisa kedinginan guys. Ini aja aku cuman nyalain 26 derajat. Senyum yang ku beri selama ini palsu, itu bukan aku. Ku tutupi semuanya agar kita baik-baik saja. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu seolah aku penting bagimu. Sebenarnya aku siapa? Tadi anggap tapi ada. Sebelum aku udahan, lagu ini aku persembahkan kepada sang empunya hati. Siapa dia? Cinta kau di mana? Tak sadarkah luka? Yang kau beri saat itu, kau hampa semua kisah yang ku harap indah. Namun kau lupakan aku untuk dia. Tuhan tolong yakinkan diriku bahwa dia bukanlah untukku. Tolong hilangkan perasaanku agar ku tak lagi memikirkan dia. Kau hampa semua kisah yang ku harap indah. Namun lupakan aku, Tuhan tolong yakinkan diriku bahwa dia bukanlah untukku. Tolong hilangkan perasaanku.
lagi memikirkan dia. Telah ku coba melupakan dirimu, namun kepada yang hati ini sulit terima. Tolong yakinkan diriku bahwa dia bukanlah untukku. Tolong hilangkan perasaanku agar ku tak lagi memikirkan dia. Di batu, dor. Ku tak memikirkan dia. Biarkan ku pandang perasaanku ini. Ini gak tahu guys, aku shuffle everyday, I'm shuffling. Nah ini nih aku lagi suka lagu ini, aku lagi suka lagu ini guys. Menyukai lagu itu tidak ada, tidak harus ada purpose-nya ya. Maksudnya pasti abis ini ada yang buat siapa nih, pasti buat ini, buat ini. Iya, buat Jaehyun. Dan sejak awal ku tahu ini. Ada sih sebenarnya segala sesuatu yang tentang diri aku tuh, aku merasa semua itu aku rangkai di halu, enggak halu dong, aku rangkai di dalam otakku, di alam bawah sadarku semua itu untuk dia. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini terendah suara dia. Jaehyun, 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 udah gede mau jadi apa? Jadi suami Erik. Saat hati sayang. Bias aku di ZB1. Siapa yang tadi nanya? Bias aku di ZB1. Sekarang untuk saat ini kayaknya aku bakal into kepada Hanbin, tapi aku tuh saat ini kayak Yunjin dan Ricky. Wow. Jangan kau patahkan semua. Fabio tuh suaranya kuat banget. Bukan Hanbin di Icon. Kalau Icon aku sukanya Chanwoo. Belum nemu GO treasure nih. Namun
janjiku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, ku bilang takkan buat ku kecewa. Susah tau ini. Namun kini kau menghilang pergi tanpa tersedih. Saat hati ini terluka, ih kemarin aku nyanyiin ini ya waktu SCTI, terus aku gak bisa ngedenger suara aku di monitor, kayak bodo amat gue, yang penting karaoke, kayak karaoke gamesnya. Aku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa ku mencinta. Kau tak cinta, tak sanggupku terus bertahan. Sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu, memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha melupakanmu. Aduh. Terimalah permintaan terakhirku. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku. Berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku ku ada untukmu. Tak membencimu, ku harap kau pun begitu. Tak ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan kita untuk berpisah. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku. Berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambutmu. Tapi di mana nanti kau terluka, menit lagi. Ayo siapa 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 siapa.
aku bisanya versi nggak tahu sih Tiara. Senyuman itu hanya menunda. Duh, jadi nggak kontrol suaranya gara-gara batuk kan, terus kayak nggak enak ngomongnya. Dan bila akhirnya kau harus nanya, mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya indah, seolah takkan berpisah. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku dalam jenis cinta, bila memang hatimu untuk aku. Salahkah ku berharap, berharap kau memilih diriku. Bisa so ide aja. Kenapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus mengintar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku. Guys, ini suara aku lagi kering sekali tenggorokannya. Nyampe nadanya, nggak bisa nembaknya kalau lagi sakit tenggorokan. Maafkan aku dalam cuma cinta. Semuanya makasih ya yang udah nonton aku. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapannya. Aku jam nanti harus siap-siap kegiatan. Penutupan. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku akan pergi meski hati takkan rela. Ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Bila
cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padamu, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh. Ini siapa, Lyodra? Untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati takkan rela. Dah semuanya, nanti kita ketemu lagi. Gimana sih cara kayak gitu? Nggak tahu ini lagi. Terima kasih ya, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Ranto. Waduh, ada jatuh dia. Menurut aku sih kita jangan terjatuh ya, apalagi sampai terjatuh karena omongan netizen. Ada Ranto, ada Kak Bijar, ada Rangga. Wih, mbak, hip. Ada Riangga, ada Satria, ada Bagusu, ada Kazika, ada Babal, ada Windam, ada Federice, ada Lia, ada Ipaton, ada Faril, ada Black Manger Alvin, KEKLI, Kali, Amal, Zaid, Iqbal, Apip, Kim Gaon, Ismail, Nyenyen, Jigali Fatih Live, Izu, Hans, Gits, Norman, Fabian, Davrez, Penikmat, dan Dud, Mas Feza, Diva, Ari, Storm, Eli, Mayu, mantap, Samudra, Zidane, Eli, waduh, IDK, oh kamu yang video call bukan sih Zidane, Eli, IDK, Kurobi, Osama, A5, Dika, Lukman, Is, NDW, Kinton, Yusaid, Rival, Denji, Keng, Burung, Sarah, Pipi. Udah, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Itu jerawat. Bye. Annyeong. Foto sama anak-anak. Sama suami. Udah ya, udah dapat ya foto aku sama suamiku. Jangan lupa ya, disebar luaskan. Biar pilar. Viral. Dah.